Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019, kami dari Kepolisian Sektor Tanjung bersama Koramil Tanjung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang berada di Kecamatan Tanjung dan sekitarnya, para pedagang dan seluruh masyarakat yang ada di seputaran Kota Tanjung untuk mempedomani dan melaksanakan protokol kesehatan individu antara lain. 1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. 2. Membersihkan tangan secara teratur. 3. Pembatasan interaksi fisik atau physical distancing. Dan 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Demikian atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.